Di sini rumah sendiri atau ngekos, Mbak? Ngekos. Ngekos. Mbak, tangannya sakit? Anu ketabrak sepeda motor ini pedet. Oh, itu patah? Iya. Ketabrak sepeda motor, ya Allah. Gaji uang. Sama yang nabrak. Kapan ya ditabraknya, Mbak? Sudah lama. Sudah lama. Oh, ya Allah. Ini yang Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini ya, saya sedang berada di ini jalan Gunung Sari, Surabaya. Kali ini aku akan ajak kalian untuk berbagi dengan seorang nenek yang setiap hari berjualan pisang di sini. Dan ini tadi saya lihat neneknya itu tidur teman-teman, tidur di sana. Ya Allah, saya tuh sedih banget sebenarnya melihat pedagang-pedagang sepuh yang berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, teman-teman, jika kalian ingin tahu bagaimana kondisi nenek tersebut, kalian harus stay tune terus dan tonton video ini sampai habis. Mbak, ini dagangannya, jualannya jam berapa? Jualannya ya sak waktu-waktu. Tadi buka jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi? Ya Allah. Jadi ini tuh tadi buka jam 8 pagi sampai sekarang belum laku? Ya, sudah laku. Sudah laku sedikit. Laku berapa, Mbak? Oh. Kalau boleh tahu, udah dapat uang berapa, Mbak? Ya nggak mesti lah. Kemarin itu dapat uang 400. Dikasih orang. Oh, dikasih orang 400. Iya. Itu kalau kemarin laku berapa, Mbak, dagangannya? Ya nggak mesti. Nggak mesti ya. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Namanya Ma'ruf. Ma'ruf. Mbak, Mbak itu tinggal di sini sama siapa, Mbak? Sama anak laki. Anak laki. Oh, Mbak punya anak ya? Anak satu. Satu. Di sini rumah sendiri atau ngekos, Mbak? Ngekos. Mbak, tangannya sakit? Anu ketabrak sepeda motor ini pedet. Oh, itu patah? Iya. Ketabrak sepeda motor, ya Allah. Gaji uang. Sama yang nabrak. Ya. Kapan ditabraknya, Mbak? Sudah lama. Sudah lama. Oh, ya Allah. Ini yang. Itu. Tapi Mbak sekarang sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Mbak, kenapa kok masih jualan, Mbak? Saya minta siapa, Tanak? Enggak ada yang bantu ya? Iya. Ada adik ya yang cukup rumahnya jualan kerto. Saya itu ke sana itu dibilang gitu. Yuk, acara ini itu korena. Lah kena ke sini sekarang enggak ke sana. Saya itu jelek. Hati saya jelek lagi anu orang. Mangkel gitu ya, ya Mbak, ya. Marah gitu ya Allah. Ya Allah,
Mbak, ini jualannya apa aja? Bisa ke sana, Mbak? Bisa. Ya. Mbak. Dibuka ya. Teman-teman, ini saya buka ya. Jualannya apa aja? Oh, pisang. Ini ada pisang. Mbak, ini pisangnya berapa? 15.000. Ini pisangnya satu cengkeh ya. Itu harganya 15.000. Ada air. Ini air mineral berapa, Mbak? 5.000-an. Ada air mineral, teh juga harganya 5.000 dan itu ada pisang juga, berapa harganya? Pisang yang di sini sama. Berjualan di sini dari jam 8 ya Mas ya. Dari jam 8 sampai jam berapa biasa tutupnya, Mbak? Ini jam 10. 10 malam. 10 malam. Kami pulang. Kami pulang ya, belum pulang. Kita kan mereka antuk. Kita udah pulang dia belum pulang. Oh gitu. Bapak yang ngantar. Iya, kita kadang-kadang gitu. Bapak siapanya itu? Kita supirnya. Enggak, kita supir angkut. Oh, Bapak supir angkut, tapi nganterin mbahnya juga gitu. Iya. Alhamdulillah bapaknya peduli ya, teman-teman. Sekarang ketemu siapa, Pak? Ya. Ya Allah. Mbah, saya beli pisangnya satu ya. Ya. Yaudah, ini saya ambil. Tadi enggak ngambil sekalian. Ini saya ambil satu. Kresek dong, mana? Kresek ini, Mbak, kresek. Ada nggak, Mbak, kreseknya? Ya Allah. Sudah. Ini umurnya sudah. Usia berapa, Mbak? 88. 88 tahun. Ini kue mana, Mbak? Mbak, duduk lagi aja. Duduk lagi aja. Duduk lagi, Mbak, duduk lagi aja. Enggak apa-apa, Mbak, enggak usah kresek. Oke, duduk lagi aja. Enggak apa-apa. Mbak. Mbak ini. Mbak itu ngeplas satu bulannya bayarnya berapa? 400.000. Terus kalau jualan nggak laku gini gimana, Mbak? Laku. Tapi nggak habis kok? Jarang laku jualnya, cuma satu hari itu jarang laku. Gitu, jarang laku. Terus kalau banyak gitu gimana, Mbak? Kan ini buah, kalau nggak laku kan bisa busuk. Itu gimana? Nggak. Lakunya banyak. Lakunya banyak. Oh, kalau yang beli malam banyak. Dapat beras, dapat beras. Gitu. Jadi alhamdulillah ada aja rezeki ya, Mbah ya. Alhamdulillah. Mbah yang sabar ya. Jadi gini, Mbah, saya itu kesini tuh menyampaikan amanah ya, titipan dari teman-teman saya untuk mbaknya. Allah, ini Mbah. Ini ya teman-teman, ada sedikit rezeki untuk mbaknya. Mbak tolong dihitung ya.
dibuka, dihitung. Nah, wes. Yang apa biar dihitung aja mas, hitungnya sendiri ya. Dari teman-teman saya. Ya, dihitung. Berapa total murah? 300. Ya, terima kasih, Dede. Ya. Terima kasih, ya. Nggak ngerti matur sembah nuwun, Mbak. Terima kasih. Gitu, Mbak. Ya. Alhamdulillah ya, Mbak, ya. Ya, semoga. Semoga anak panjang umur. Amin. Anak jelek. Sekolah ya kerisal di sekolah. Lah. Amin ya. Mbak. Kalau boleh tahu, iya. Anaknya kerja? Kerjanya nyepura-pura lagi. Iya, panggil pura-pura. Yang beca. Dan orang-orang saya. Bantu. Jadi serabutan gitu ya kerjanya. Tapi bantuin Mbak juga. Ya, alhamdulillah ya, Mbak ya. Mbak ini, Mbak di sini jualannya sudah berapa lama? Lama. Saya ada kodam. Oh, di kodam. Ya udah, Mbak. Tapi kalau boleh tahu di sini aman ya, Mbak ya? Aman, Mbak. Gak ada yang jahat sama Mbak? Enggak. Gak ada. Baik. Jagain Mbak, ada Bapak juga yang jagain. Banyak yang jagain ya Mbak, alhamdulillah ya Ustaz. Kalau yang jahatin gak ada. Ada yang jahatin gak ada. Takutnya soalnya ada Mbak kejadian ya. Ada yang kayak gitu lah. Ya, ada di daerah mana ada deh. Tapi kalau sini kan alhamdulillah aman ya Pak ya, banyak yang peduli. Warung ini banyak sopir. Iya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Ya sudah Mbak, ini saya mau pamit ya. Terima kasih Mbak. Ya. Amal jariahnya sudah diterima Allah. Mbak, doakan teman-teman saya yang bantuin Mbak ya. Ya. Semoga rezeki teman-teman saya lancar ya Mbak ya. Lukanya cepat sembuh. Sudah sembuh. Ini yang belum kuat diangkat. Dan saya mau balik dulu ya. Teman-teman, kalau kalian lewat di jalan ini, jalan Gunung Sari ya Pak? Jalan Joyoboyo. Jadi jika teman-teman sedang berada di Surabaya lewat di jalan Joyoboyo, tolong dibantu melariskan dagangan Mbak. Mbak siapa namanya tadi? Barut. Dibantu lariskan, murah loh, cuma 15.000 loh ini. Dapat pisang satu sisi, isinya banyak. Gimana ya? Nanti ambil yang enggak, ambilnya aja. Terima kasih ya Mbak, masih banyak. Iya. Ya. Apa? Ya. Jadi uangnya, Mbak, saya mau balik dulu. Terima kasih Mbak, ya. Mbak. Baik banget. Ya. Terima kasih Mbak ya. Mbak, saya.